Hello brother, balik lagi bareng Koem Rizky di mana kita selalu bahas tentang football PES 2021 Mobile. Alright, jadi ini ada pembaruan lagi. Ini tadi pagi ya, seperti biasa kita unduh dulu untuk datanya. Mantep banget. Jadi buat teman-teman yang masih belum nih, aku kasih informasinya. Tapi yang sudah, kalian bisa share pengalaman kalian nanti di kolom komen. Alright, jadi kita langsung aja buka dulu. Nah, di sini ada pembaruan kemajuan 400 million goals trial, brother. Udah mantel Yahweh lah pokoknya, kalian bakal dapat hadiah lagi. Yang penting bantuin untuk cetak gol, brother. Itu aja, udah cukup itu. Nah, di sini ada fitur player, pemain POTW lagi, terus ada iconic moment lagi, brother. Dan kita akan gaskan karena koin kita 800 sudah lumayan lah ya untuk rollball di iconic dan juga POTW udah mantul Yahweh. Jadi kita langsung aja gaskan di sini, kita langsung aja buka kontrak, nggak usah lama-lama lagi ya. Pasti kalian juga nggak sabar nih, aku dapetin apa aja. Jadi kita dapetin bonus dulu ya di sini, dapetin bonus black ball dan banyak banget, ada 6 ya, ada 6, bentar. Nah, ini dia ada 6 ya. Jadi kalian bisa share juga nih, kalian dapetin black ball apa di sini, karena aku akan roll ball di sini tuh, black ball semua kan sampai bawah. Aku akan roll ball tanpa trik di sini ya. Seperti biasa karena ini gratisan, jadi kita langsung aja rekrut, brother. Nggak usah pakai trik-trikan gitu. Jadi apa adanya aja yang dikasih Konami, kita harus berterima kasih. Oke. Mantap banget. Kita dapetin siapa? Black ball pertama nomor punggung 10. Jersey-nya kurang paham nih aku nih. Yang ini. Oh, dari Vasco. Mikel Oyarzabal. Alright. Untuk yang pertama itu ya. Next, untuk yang kedua, black ball yang kedua, brother. Oke, my club. Dari Inggris kali ini. Dan mantap dari Manchester City dong. Nomor punggung 20 ini ada Bernardo Silva ya. Udah hafal sekali pokoknya kalau Manchester City. Mantap banget. Next, lagi yang ketiga. Jadi kalian bisa share ya, kalian dapetin apa aja, apakah kalian dapetin kayak Messi, Ronaldo yang atas-atas itu, kalian bisa share lah ya. Oke, dan kita dapetin dari ini Everton nih untuk jersey-nya nih. Nomor punggung 29, siapakah dia? Oke. Oke, oh ternyata Chelsea, brother. Havertz clear ya. Hampir sama sih kayak Everton, kayak gitu kan jersey-nya ya. Nggak ada ini ya kan masih. Oke, untuk yang keempat, black ball yang keempat kali ini dari Inggris tetap. Ini emang langganan di Inggris ya. Kiper lagi. Mantep banget. Kita udah dapetin banyak kiper. Nanti next kita akan buat konten prank di match di kita pakai kiper semua. Next, kalau kalian setuju, kalian komen di bawah. Oke, kita akan prank pakai kiper semuanya, brother. Mantap. Oke, dari Italia kali ini dan Juventus, siapakah yang akan kita dapetin kali ini? Aduh, aku kira udah Bebang Dodo nih. Ternyata Chiellini. Gak masalah. Oke, untuk yang terakhir nih ya, black ball terakhir yang gratis nih. Jadi ya, sementara ini Havertz dan juga Bernardo Silva udah lumayan ya. Oke, dari Itali lagi kali ini. Dan mantep banget. Ini juga mantul Yahweh. Lukaku mantul Yahweh dari Inter Milan. Dan kali ini kita akan coba untuk buka POTW dulu ya, karena ini ada 3 tersisa. Jadi nanti sisanya kita akan roll ballin semuanya di iconic, brother. Mantul ya, hui. Jadi buat teman-teman, kita buka dulu Ronaldo dan juga center back ini, siapa yang pojok nih? Kita buka dulu. Oke, Stones. Oke. Kita lihat perpaduan dari Portugal dan Inggris nih, akan dapetin siapa kali ini? Alright, sudah rekrut batal dan rekrut langsung, brother. Kali ini dari Italia. Oke, dari Italia. Babang Dodo dong. Aduh, ternyata bukan. Italia ini berarti Lazio ya. Iya, benar-benar. Lazio, brother, nomor punggung 10. Rambutnya bagus banget ya. Luis Alberto.
dari Lazio untuk POTW pertama kita kali ini. Dan next lagi kita buka yang Stones, kita balik ya, kita coba balik, kita buka Stones dulu, kemudian kita buka Babang Dodo. Oke, okay. Ya paling nggak kita dapetin center back juga lumayan sih ya, karena biar ada gantinya juga. Center backnya kan Babang Puyol ya, dan juga Babang Ramos, siapa tahu bisa dapetin yang lumayan mantul ya. Hui, oke, okay. Aduh, dari mana nih? Dan ternyata, oh ini PP, ini PP, ini mantul Yahoo juga nih, center back ini nih yang paling fenomenal juga nih, PP Porto. Nanti kita akan duetkan dia bareng Ramos ya. Jadi nostalgia brother, mantul Yahoo. Alright, next untuk yang ketiga ini, yang terakhir untuk yang POTW, semoga kita bisa dapetin Babang Dodo, kita buka lagi. Alright, rekrut batal, rekrut. Langsung aja kita gaskan rekrut brother, dan kita dapetin siapa kali ini. Oke, sudah muter dari dari Liga Inggris. Manchester City kita dapatkan, dan bukan Babang Dodo dong. Aduh. Kalian dapetin Babang Dodo enggak sih? Oh, ternyata dapat Stones brother. Mantap. Paling enggak kita dapetin salah satunya lah ya. Mantap banget. Alright. Dan kita buka untuk iconic moment kali ini, gak usah lama-lama lah ya, kita buka langsung dari Roberto Carlos, kemudian Babang Ramos, dan juga ini ada Casemiro. Alright, terus kemudian ada Guti di sini. Aduh. Terakhir Hazard kita buka. Dan rekrut, terus kemudian kita langsung aja gaskan rekrut, gak usah rekrut batal. Semoga mantul Yahoo untuk rollball yang pertama ini. Oke, sudah dari Spanyol. Alright, alright. Aduh, aku kira ikonik lah ya. Ternyata Toni Kroos ya. Benar nggak sih? Betul sekali. Mantep banget ya. Cari ikonik itu susah-susah gampang, brother. Kalian harus butuh perjuangan untuk mendapatkan ikonik momen ini. Ya memang mungkin emang dibuat susah lah ya, emang dibuat susah karena memang yang kemarin kan legend pun ditaruh di box draw, jadi kalian paling nggak udah banyak dapetin legend dan POTW. Jadi untuk iconic ini emang jarang banget brother, emang mahal gitu. Jadi biar nggak semuanya itu gampang didapetin gitu bro. Dari Inggris malahan, aduh, silver ball, what? Long kayak ini ya, es longnya kayak pemain apa namanya, aduh, Bloody Roar es long. Oh, mantul ya hoi, mantap. Kita buka Benzema kali ini, Morientes, terus ada di sini ada Varane, ada Toni Kroos, terus Luka Modric. Kita buka sampai ini Carval. Alright, dan kita langsung aja rekrut brother di sini, rekrut batal, rekrut langsung aja gaskan untuk kita rekrut untuk iconic moment Real Madrid kali ini brother. Oke, oke, Spanyol nih. Oh enggak ya, enggak dapetin ya. Black ball tapi sih. Nomor punggung 5 ini siapa nih? Varane ya. Betul sekali Varane brother. Susah sekali nih, tinggal dua lagi nih. Langsung aja nggak usah pakai, yah, tidak dapat lagi brother. Tolong, tolong dong Konami, tolong ngertiin gitu loh. Udah lama nih nggak dapetin iconic moment nih di akun utama nih bro. Tolonglah. Kita gaskan lagi ya Roberto Carlos. Oke, kita buka iconic ini. Semoga bisa nyantol lah ya. Langsung aja kita rekrut batal, langsung dan rekrut brother. Kalian kalau punya trik share lah ya, share, karena ini kan iconic masih agak lama nih, jadi kalian bisa share trik di kolom komentar, nanti akan coba. Oh, nggak dapat lagi kali ini. Tambah gold ball nomor punggung 11 Asensio. ya susah sekali bro, dan sudah habislah koinku.
Gak apa-apa, kita nanti akan gaskin lagi di match day. Jadi nantikan lagi, brother. Dan kali ini kita gak dapetin iconic moment kembali, tapi kita udah dapetin beberapa nih. Ada Jess Stones, ada Luis Alberto. Kita tingkatin dulu ya, yang Luis Alberto aja sih. Oke, dari... Oke, ini dulu kita pilih pelatih. Dari 20.95, dari 95, brother, ya lumayan lah ya. Ya, jadi segini dulu aja video kali ini. Dan buat teman-teman yang punya trik, kalian bisa share, nanti akan cobain. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan support channel ini, brother. See you next video, enjoy, and bye-bye guys.